Yun, Yun. Pakai apa sih awet muda banget? Tapi kalau misalnya saya itu udah parah banget fleknya, saya ada treatment. Nah treatment ini saya lakukan sudah 1 tahun lebih, dan itu hanya memudarkan semua banyak yang hilang. Karena apa? Kalau saya udah pesan sama dokter, kebetulan yang nanganin dokter Rocky, jangan merah. Besok karena udah harus make up, jadi jangan yang berbekas-bekas gitu. Jadi pesennya banyak, jadi nggak kelar-kelar. Sebenarnya mungkin kalau misalnya ini nggak pakai make up segini berapa hari, mungkin cepet selesai fleknya. Tapi benar jadi cantik itu infeksi juga masih. Oh iya, kita itu perempuan memang sudah terlahir cantik. Cantik itu sebenarnya memuliakan diri sendiri loh ya. Kalau kita mau dihargain orang, kita harus hargain diri kita dulu sendiri ya. Memantaskan tuh nggak harus kok harus kelihatan yang mewah, glamor, terus mahal ini enggak. Yang penting cocok dipakainya. Yang penting apa namanya nggak kumus-kumus gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh nggak kumus-kumus. Saya pakai bedak. Bedak supaya apa? Supaya kan kita perambut kan kadang-kadang kalau kumus-kumus tuh kayak belum tidur kayak misalnya apa. Tapi begitu kita pakai bedak, pakai apa? Udah selesai. Nggak harus pakai makeup full. Harus tuh banyak. Jadi apa? Ada buaya aja. Nggak ada. Minum air lemon tiap bangun tidur. Sakitnya gini. Mengurangin flek gitu. Udah. Wes yang lain-lain ya wes mulai. Nah kalau badan diatur atau tidak, harus mengatur pola makan itu iya gitu. Paling enggak sih kan doyan nasi ya. Ya di siang yang banyak, malam kalau bisa enggak. Atau kalau duit banget kepengen ya dikit aja. Pagi saya keberatan makan nasi ya. Roti. Bener, tapi kan jangan salah, saya kan suka ngopi ya. Temennya kopi itu banyak yang manis-manis. Jadi ada khusus budget harus dikeluarkan segini enggak gitu. Yang dikeluarkan itu mungkin uang KPR gitu yang harus gitu. Tapi kalau misalnya tahun dokter enggak, gimana caranya gaji guru bulanan, gaji ini itu aja pakai sunblock. Tapi sepanjang yang kemarin-kemarin dari muda itu sampai umur berapa ya, 45 saya nggak pernah pakai sunblock. Jadi buat semua perempuan sebaiknya mau pakai sunblock, karena itu paling tidak melapisi biar nggak terlalu flek atau sebagainya. Itu komplimen dari Tuhan itu semuanya karena orang bilang, oh kamu udah jadi melu, karena saya kecil mungkin. Imut.